Ya, sementara itu Saudara, Anies Baswedan bertemu dengan pengusaha jalan tol sekaligus politikus Golkar Yusuf Hamka di Car Free Day Jakarta pada Minggu pagi. Pertemuan ini diakui keduanya terjadi secara tidak sengaja. Anies Baswedan dan Yusuf Hamka ini bertemu tak jauh dari halte Transjakarta Tosari. Yusuf Hamka yang sering dipanggil Babah Alun ini merangkul Anies dan mengaku pertemuan ini terjadi tanpa sengaja. Setelah bertemu Anies, Babah Alun sempat menyanjung Anies dengan menyebutnya orang baik dan juga amanah. Belakangan keduanya masuk bursa di Pilgub Jakarta di mana Anies mengantongi dukungan dari PKS dan Nasdem, sementara Yusuf Hamka mengantongi instruksi dari Golkar untuk berkontestasi menjadi Cagub maupun Cawagub di Jakarta. Ini orang baik, orang amanah. Ingat nih, orang baik, orang amanah.